Buletin Didik 12 Disember bersama saya Fazilah Haniharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambutan Hari Kanak-Kanak Sekolah Kebangsaan Paloh 3 Gua Musang, Kelantan berlangsung dengan meriah baru-baru ini. Bukan sahaja murid, malah ibu bapa begitu teruja dan bersemangat menyiapkan anak-anak dengan busana mengikut kejayaan pilihan mereka. Biarpun lokasi sekolah ini di kawasan luar bandar, program ini tetap mendapat sambutan luar biasa. Guru Besar Haslina Harun berkata, sejak dua minggu lalu, pihak pengurusan sekolah bertungkus lumus memastikan kelancaran program. Di tema yang dia gunakan, murid berpakaian mengikut cerita masing-masing. Dan usahawan itu merupakan satu cerita yang kita selitkan di dalam program kita pada hari inilah. Dan insyaAllah, kita harap program kita jalan ini akan sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat untuk anak-anak kita untuk hadir ke sekolah dan merasa sekolah ini merupakan satu tempat yang orang kata cukup baik untuk mendapat ilmu, menimba ilmu dan bersemangat lagi dalam mencapai cita-cita masing-masing. Ibu bapa juga didapati sanggup mengeluarkan modal demi keseronokan anak-anak yang mahu tampil dengan pakaian pilihan mereka. Saya selaku ibu bapa pada pelajar di sekolah Paloh 3 inilah rasa amat bertuahlah dengan komitmen yang ditunjukkan oleh cikgu-cikgu bersama dengan AJK PIBG. Dengan adanya program ini dapat merapatkan lagi penglibatan murid dengan ibu bapa bersama cikgu-cikgu lah semua. Ibu bapa ni saya tengok sanggup lah berhabis piti demi merealisasikan impian dan cita-cita anak-anak. Terima kasih kepada cikgu-cikgu SK Park, SK Paloh 3 kerana banyak memberi sokongnya lah pada ibu bapa dan anak-anak di Sekolah Kebangsaan Paloh 3. Program ini amat baiklah. Ibu bapa pun boleh join sekali tengok anak-anak. Program sebelum ni pun meriah juga lagu ni juga. Bagi sokongan berlaku lah kepada cikgu dengan sekolah. SK Paloh 3 terletak 15 km dari Simpang Gua Musang, Kuala Krai dan mempunyai 298 murid yang terdiri daripada anak-anak dari kawasan Rancangan Kemajuan Tanah RKT Paloh 3. Kolej Vokasional Keningau Sabah terus melakar kejayaan apabila 8 pelajarnya mendapat tempat pertama pada Festival Seni Art Marathon in France baru-baru ini. Pasukan jurusan Bakery dan Pastry, kolej itu mendapat tempat pertama dalam kategori Teater Pembaca yang dilaksanakan secara dalam talian pada 5 Disember lalu. Pasukan itu dianggotai Nur N. Johanna Azalan, Michelle Annabella Samuel, Nur Shazwina Nazir, Natasha Emily Nicole Francis, selain Reski Aulia Nawir, Saidatul Zahara Jaslin, Aimi Farah Adirah Aminul dan Iqmal Khairi Naidu Muhammad Syukur, kesemuanya pelajar tahun 2. Mereka dibahagikan kepada 5 pelajar yang bertindak sebagai pelakon, manakala 3 lagi sebagai kru. Pasukan pelajar itu mempertaruhkan persembahan mereka yang bertajuk Butterfly. Menurut Guru Bahasa Inggeris KB Keningau, Dr. Muhammad Sirhajuan Idik, teater pembaca adalah gaya pembacaan skrip secara dramatik tanpa menggunakan unsur pementasan seperti alat peraga, kostum dan pemandangan latar belakang. Ujarnya, skrip persembahan adalah hasil karya mereka sendiri yang mengisahkan perubahan fasa kehidupan. 7 years later. Perpustakaan Sultan Ismail PSI di Johor kini berwajah baru dengan menampilkan konsep dan dekorasi yang lebih moden untuk keselesaan pengunjung selepas melalui proses penjenamaan semula. Pustakawan PSI Tengku Tarmizi Tengku Aziz berkata, ia bukan sahaja menjadi tempat membaca dan meminjam buku, malah pengunjung boleh mengakses internet menggunakan kemudahan Wi-Fi secara percuma. PSI kini juga boleh digunakan sebagai lokasi perbincangan atau penganjuran pelbagai bengkel sepanjang ia beroperasi.
Jelas Tengku Tarmizi, operasi PSI ditutup sementara pada 2018 bagi tujuan naik taraf bangunan sebelum dibuka semula tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti yang dijalankan terpaksa dihadkan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP bertujuan menangani pandemik COVID-19. Kita cuba menjenamakan mula perpustakaan. Sebelum ni biasanya kalau orang datang perpustakaan ni hanya untuk pinjam buku. Sekarang tak. Kan? Maknanya dengan ada apa ni, orang kata reka bentuk baru dengan suasana baru ni, orang boleh datang perpustakaan mungkin untuk apa dia? Perbincangan ataupun ada orang yang nak buat kerja-kerja kan, dia dah sekarang dah zaman sekarang ni orang dah tak perlu berjabat, jadi ruang-ruang perpustakaan ni yang boleh digunakan untuk dia orang buat kerja berjabat ke. Bersempena penjenamaan semula perpustakaan itu, program Yok Singgah PSI diadakan dengan pengisian pelbagai pameran, bengkel dan pertandingan yang berlangsung selama 5 hari bermula 7 Disember lalu. Bahan bacaan menarik, tempat pun menarik. Kalau ada dan tengok pinjaman pun memang ada seumur hidup kan. Yang itu lagilah menariklah untuk dalam satu jangka masa 3 minggu tu boleh pinjam 30 buah buku, kanak-kanak 20 buah buku. Memang patut kita rebutlah untuk inilah, untuk supaya bacaan tu dapat dipertingkatkan. Gembira, saya rasa tak sangka. Sebelum ni pernah menang pertandingan Eja Jawi ke? Apa-apa pertandingan? Pertandingan Eja Jawi tak pernah lagi lah. Cuma pertandingan lain adalah macam... Ejaan tu mencabar tak masa? Boleh lah. Masa round kedua tu paling mencabar lah. Sebab apa mencabar tu? Sebab... Okey, Tiaris, Abdullah. Perkataan ni susah. Saya macam loading kat situ. Okey, sebelum masuk pertandingan, ada refer mana-mana nak baca buku Jawi dulu ke? Atau spontan saja? Tak pernah. Ni first time. Okey, apa pendapat adik dengan perpustakaan ni? Tempat dia memang cantik and nama, sebab kita pun tak pernah masuk perpustakaan macam ni. So, bila first time masuk ni macam, wah, cantik tempat ni betul, cantik betul. Buku-buku macam mana? Buku-buku tak baca lagi, tapi kalau kita macam masuk sini lagi, nak cubalah baca semua buku kat sini. Adik minat buku yang macam mana, novel ke? Kita minat jenis novel dengan sejarah. Pengunjung nyata teruja dengan perubahan yang ditampilkan PSI. Ia juga memberi keselesaan untuk menelaah bahan bacaan disediakan sepanjang operasi setiap Sabtu hingga Khamis bermula jam 9 pagi hingga 6.30 petang. Berkaitan antara aktiviti yang kerap dilakukan ketika cuti persekolahan di Parit, Perak, bagi menghilangkan perasaan takut, penganjur satu majlis berkaitan beramai-ramai menyediakan pelbagai aktiviti bagi menenangkan peserta. Menurut pengarah projek Sharmila Banu Said Abu Tahir, 50 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun menyertai majlis berkaitan beramai-ramai yang dijalankan di Arena Square Parit. Jumlah peserta yang ramai itu menyebabkan masa menunggu untuk nama mereka dipanggil agak lama, membuatkan mereka berasa bosan dan semakin gementar. Untuk menenangkan mereka, pihaknya menyediakan pelbagai aktiviti dan permainan. Bagi memastikan setiap aktiviti bukan sekadar menyeronokkan tetapi turut memberi manfaat kepada mereka, peserta dibimbing oleh fasilitator dari Universiti Tun Abdul Razak Utah, Cawangan Kampar. Aktiviti lain yang disediakan termasuk kuis dan sembang santai. Diorang pun rasa macam gembira, tak adalah rasa macam tunggu, tak ada hal-hal tuju kan. Sebab kadang macam saya pernah tengok last time, kanak-kanak ni diorang duduk je macam tak ada buat apa-apa. So kami cadang buat benda-benda macam ni bagi pengisian yang bermanfaat. Majlis dirasmikan Exco Kerajaan Negeri Perak, Khairuddin Abu Hanifah. Peserta juga teruja apabila turut diberikan wang sagu hati dan buah tangan. Seperti kebiasaan, sebelum dikhatankan, mereka dimandikan dengan pancuran air dari lori tangki bomba. Majlis Berkhatan Beramai-Ramai 2022 ini dianjurkan Persatuan Kasih Insan Masyarakat Negeri Perak. Bangkit daripada kisah silam, seorang bekas pelatih Henry Geni Teluk Mas Melaka berbangga dapat berkongsi karya penulisannya. Karya yang dihasilkan bertajuk Peluang Kedua.
Muhammad Izzat Daniel Abdullah, 23 tahun, mendapat ilham untuk menghasilkan karya pertamanya itu selepas melihat belia pada hari ini begitu seronok melakukan kesalahan tanpa memikirkan kesan buruk yang boleh menimpa mereka. Justru dia berhasrat untuk memberi kesedaran terhadap golongan itu bahawa jenayah bukanlah satu lawak jenaka. Tambahnya, impiannya untuk menjadi seorang penulis bermula sejak dia terpaksa dimasukkan ke sekolah itu pada 2016. Di Henry Gurney, dia banyak meluangkan masa dengan membaca buku. Karya paling diingati adalah daripada Dr. Iskandar Al-Haj, yang mana penulisannya membuatkan Muhammad Izzat bercita-cita menjadi seorang penulis. Pada masa sama, bapa kepada seorang cahaya mata ini berharap bekas pesalah Juvana diberi peluang kedua untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Menerusi buku ini, dia berkongsi pengalaman hidup sebelum, semasa dan selepas bergelar pesalah Juvana. Turut dimuatkan beberapa tips untuk berhenti daripada melakukan gejala yang tidak sihat. Naskah peluang kedua ini diharap dapat memberi semangat kepada individu yang pernah melalui hari-hari gelap sepertinya untuk bangkit daripada kisah silam. Keris asal-usulnya adalah daripada Kepulauan Jawa dan ini adalah salah satu contoh keris sebelum kedatangan Islam yang mempampirkan ciri-ciri daripada kebudayaan Hindu dan juga Buddha yang menjadi agama terawal di dunia Melayu. Jadi kita dapat lihat hulunya berbentuk watak daripada Mahabharata, watak wayang yang digelar Raja Mala lah, iaitu bentuk dewa-dewi Hindu pada zaman dahulu. Dan pada bilahnya kita akan nampak tulisan Kawi, tulisan lama, tulisan kuno yang memaparkan, maknanya menunjukkan asal-usul kewujudan keris di Kepulauan Jawa. Seramai 40 individu berjaya menamatkan kursus asas instruktur senam aerobik Orang Kurang Upaya OKU peringkat kebangsaan 2022 yang diadakan selama 3 hari di Ibu Negara. Program ini juga memberi ruang dan mencungkil bakat penggiat baru dalam aktiviti senam aerobik dalam kalangan OKU. Daripada 40 penyertaan program itu, 60% merupakan golongan OKU yang terdiri daripada OKU berkerusi roda, masalah pembelajaran dan kerdil. Mereka hadir dari Melaka, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak. Kalau ikut peserta yang ini adalah daripada memang daripada ada atlet paralimpik sendiri, atlet OKU dan ada juga guru-guru daripada sekolah-sekolah pendidikan khas dan sebagainya. Sebab itu kita kena gemblingkan dua-dua komposisi ini supaya lebih mudah mereka melaksanakan aktiviti di PDK-PDK yang terlibat untuk memberi ruang kepada atlet-atlet untuk aktif. Tambahnya, selain menarik lebih ramai atlet OKU bergiat dalam aktiviti kecergasan, program ini juga bertujuan melatih lebih ramai OKU terlibat dalam sukan berprestasi tinggi sehingga boleh mewakili negara pada masa akan datang. Sepanjang program berlangsung, peserta dibimbing oleh barisan kejurulatihan dari Persatuan Senam Aerobik Kebangsaan dan One Nation Fitness. Antara modul yang disampaikan, pergerakan sistem anatomi manusia, asas senam aerobik, pemilihan muzik dan koreografi. Kapsul angkasa lepas Orion NASA mendarat di Lautan Pasifik semalam melengkapkan misi Artemis 1 iaitu perjalanan mengelilingi bulan dalam masa beberapa tahun lagi. Kapsul tanpa kru Orion terapung di laut dengan bantuan 3 payung terjun besar sejurus memasuki atmosfera bumi pada kelajuan 40,000 km sejam. Ketika mengelilingi satelit mengorbit bumi, Orion merekodkan perjalanan lebih 1,000,000 km. Ia mampu pergi lebih jauh dari bumi berbanding mana-mana kapal angkasa boleh huni sebelum ini. Orion tidak mengalami kerosakan ketika helikopter terbang di atasnya sejurus mendarat. Kapsul berbentuk gula-gula getah itu mampu bertahan daripada suhu 2,800 darjah Celsius iaitu kira-kira separuh daripada permukaan matahari. Kejayaan misi berkenaan bakal memacu pelaburan bernilai puluhan bilion dolar bagi program Artemis bertujuan membawa manusia ke bulan dan persediaan perjalanan ke Marikh suatu hari nanti. Ujian pertama kapsul ini dijalankan pada 2014 tetapi ketika itu Orion kekal di orbit bumi dan kembali ke atmosfera pada kelajuan lebih perlahan.
Lagi tarikan sempena cuti panjang dan musim perayaan di Amerika Syarikat. Di Illinois, hampir 2,000 orang melawan cuaca sejuk untuk melihat Canadian Pacific Holiday Train melalui kawasan pinggir bandar Gurnee. CP Holiday Train yang popular kebiasaannya melalui beberapa bahagian di Kanada dan Amerika Syarikat untuk menyebarkan kegembiraan kepada penduduk setempat sempena musim perayaan. Train berkenaan meriah dengan perhiasan dan lampu bertemakan Christmas. Antara yang teruja, seorang kanak-kanak berusia 7 tahun. I was like so emotional, I was so happy, I was so excited because I don't feel the cold that much. And it's worth it because it's so cool. We went to the car because it's too cold out here. So we saw it coming and then we ran. Like, okay, let's go now. Because it was too cold. Pengendalian CP Holiday Train juga adalah bagi meraih dana untuk food bank di setiap kawasan yang dilalui. Untuk laluan di Gurnee, mereka berjaya meraih lebih $7,000 yang kemudiannya disalurkan kepada Northern Illinois Food Bank. Sukan pemain nombor satu dunia dari Denmark, Victor Axelsen, menepati ramalan menjuarai badminton jelajah dunia akhir BWF di Bangkok, Thailand. Akane Yamaguchi pula menceriakan Jepun dengan memenangi acara wanita, manakala China unggul dengan 3 kejuaraan dalam acara beregu. Axelsen yang turun selaku juara bertahan hanya memerlukan 41 minit untuk menundukkan Anthony Sinisuka Ginting di pentas final. Menang set pertama 21-13, pemain nombor satu dunia berusia 28 tahun itu berjaya menoktakan kemenangan 21-14 di set kedua sekaligus meraih gelaran ke-8 bagi musim 2022. Dalam acara final perseorangan wanita, pemain Jepun Akane Yamaguchi memenangi gelaran sulung di jelajah dunia akhir selepas mengatasi juara 3 kali dari Taiwan, Tai Zhu Ying. Yamaguchi yang kini menduduki ranking nombor satu dunia bagaimanapun berdepan cabaran sengit sebelum melakar kemenangan 21-18, 22-20 dalam permainan yang mengambil masa 46 minit. China mendominasi acara beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran. Yu Yucheng, Wu Zhuanyi menangi acara beregu lelaki, menewaskan pasangan Indonesia Muhammad Hassan Hendra Setiawan dalam aksi 3 set 21-17, 19-21, 21-12. Cheng Qinchen, Jia Yifan pula mengungguli acara beregu wanita selepas menundukkan gandingan adik-beradik dari Thailand, Penyapa dan Nutakan Aimsard 21-13, 21-14. Beregu campuran China, Zheng Siwei, Yuan Yaqiong mengecewakan satu lagi wakil tuan rumah di capol Puavara Nukroh, Sapsiri Tarata Nachai 21-19, 18-21, 21-13. Pasukan MPKJ FC muncul juara Selangor Champions League 2022 apabila menewaskan pasukan Bandar Putra 2 FC 3-0. Ia sekaligus menamatkan penantian selama 4 tahun dalam kejohanan yang diilhamkan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Kejayaan ini amat bermakna buat MPKJ FC selepas berentap sengit dengan 16 pasukan lain membabitkan 500 pemain sejak saingan bermula 8 Oktober lalu. Kita sentiasa lebih baik. So kita memang bagi tahu players kita nak jadi PBT yang pertama menang ACL untuk sejarah lah. So kemenangan ini untuk semua PBT di Selangor lah, yang memperjuangkan bola sepak dekat PBT. Lah. Pasukan Bandar Putra 2 FC pula akur dengan pencapaian ke peringkat akhir biarpun kali pertama membuat penampilan di pentas Selangor Champions League musim ini. Saya sangat-sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Actually, kita masih dapat masuk final pun dah. Kita dah jadi juara untuk saya. Untuk edisi 2022 ni. Sebab tim ni saya baru set up ngam-ngam setahun lah, November. Sebelum ni memang kita pun tak jangka dapat masuk sampai tahap ni. Dalam pada itu, pasukan KB Mas dinobat selaku juara Liga Remaja bawah 20 tahun selepas mengatasi pasukan Gen Pro 1-0. Lebih 10,000 atlet dari 88 negara akan bertanding di International Cheer Union World Cheerleading Championship yang akan berlangsung pada bulan April tahun depan di Florida, Amerika Syarikat. Buat julung kalinya, Malaysia menghantar penyertaan menerusi tim Malaysia Youth All Girls.
Pasukan Sorak ini dianggotai 28 ahli terdiri daripada pelajar berusia 11 hingga 14 tahun dari beberapa sekolah sekitar Selangor. Rata-rata mereka terpilih berdasarkan bakat dan kriteria yang dicari untuk pasukan, antaranya mempunyai latar belakang dalam gimnastik dan juga tarian ballet. Bagi ahli pasukan Sorak pula, mereka menjadikan bakat jurulatih mereka Candy Ong sebagai idola. As long as diorang punya umur tu 11 sampai 14, kita alu-alukan semua datang uji bakat. So itu kita start. Lepas tu kita start bersedia training 3 kali seminggu sampailah Disember. Kita tak ada break. In fact, nanti training lagi 3 jam. Lepas tu start bulan depan, kita akan 4 hingga 5 kali all out kita training lah sampai April. Penyertaan antarabangsa ini menjadikan satu komitmen penting dalam kalangan ahli bagi mempertontonkan bakat Malaysia di pentas dunia. Betul-betul work hard and dedicate, okay, berdedikasi dalam sport ini sebab this is team sport. So kalau you ada dalam your school team, jangan give up dalam your school team punya training. You kena all out training dengan your team and at the same time buat extra conditioning kat rumah. Stretching ke apa-apa kena buat kat rumah. Dia ada jalanan yang mudah. You have to work hard for what you want to achieve. Dan if you believe it, you can do it. Kepada yang berminat untuk mengikuti sukan sorak, perlulah berdisiplin dan fokus dan semangat berpasukan. Perkembangan tim Malaysia Youth All Girls ini sentiasa dikemaskini di laman sosial mereka, terutama di Instagram @teammalaysiacheer. Gelagat Santa Claus menyelam dan memberi makan ikan dalam sebuah akuarium di Jepun mengakhiri buletin didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan assalamualaikum.